Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 yakni Gibran Raka Buming Raka diduga melakukan pelanggaran pemilu saat dirinya berkunjung ke Ambon, Maluku. Senin 8 Januari lalu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka melakukan safari politiknya bersama Raja-Raja Semaluku di Hotel Swissbel, Kota Ambon. Pertemuan yang melibatkan Raja-Raja Semaluku untuk menyerap aspirasi dan secara langsung berdialog dengan mereka. Belakangan timbul dugaan pertemuan antara cawapres nomor urut 2 dengan Raja-Raja Semaluku ini bentuk pelanggaran aturan pemilu. Pasca pertemuan tersebut, pihak Bawaslu Provinsi Maluku berjanji akan melakukan evaluasi dan mengusut dugaan pelanggaran pemilu sesuai pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007. Kalau merujuk pada ketentuan norma yang diatur dalam pasal 280, tentunya ini patut diduga kuat kalau ini merupakan pelanggaran pemilu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Kenapa terjadi pelanggaran? Karena di dalam norma itu dilarang untuk melibatkan. Dilarang itu bagi pelaksana ataupun tim kampanye untuk melibatkan kepala desa atau sebutan lain sampai pada tingkat perangkat desa. Nah, itu adalah larangan dalam pasal 280. Apakah larangan ini faktanya setelah kami mengkaji benar adanya atau tidak, kami mengistilahkan itu dengan syarat formil material. Ketika syarat formil materialnya terpenuhi, baru kemudian kami bisa meregisternya sebagai temuan pasca hasil pleno tentunya. Yang insya Allah kalau tidak ada halangan, kami akan lakukan pleno itu pada posisi Senin atau hari Selasa hari terakhir. Bawaslu berencana melakukan pleno terhadap dugaan tersebut pada Senin atau Selasa mendatang. Dari Ambon, Maluku, Chris Belseran, TV One mengabarkan.